Welcome back to my channel Vlog Mami and Family. Kali ini kita berada di Hotel Courtyard Bandung. Nah, ini penampakan dari lobi Hotel Courtyard Bandung. Malam ini Mami menginap di hotel ini. Nanti kita akan mereview kamar dari hotel ini. Saksikan dan jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Sore Mbak. Ya. Untuk apa tuh yang Kemdikbud? Kemdikbud itu langsung ambil tentang ini ya Bu. Gimana ya? Bisa ke ruang acara di lantai 1, kamar ruangannya Pak Nobia. Oh gitu. Ya, itu belok ke kanan. Ya. Nanti setelah dari restoran ada tangga paling ujung, ya. Satu lantai. Oh gitu, iya deh. Makasih ya Mbak. Itu iya hah itu lo naik tangga katanya ya ah. Hi, welcome back to my channel. Ini adalah penampakan dari Hotel Courty Marriott Bandung ya. Kita menempati kamar 1407. Yuk. Iya. Apa? Ini adalah kamar mandinya. Ini nih aquanya. Ini ada aqua. Wastafel, monggo. Ini toilet duduk dan itu shower kamar mandi. Ah, oke. Okay. Ini amenitiesnya, sikat gigi, sabun dan lain-lainnya. Ada handuk kecil, ada handuk besar dua. Pintunya full kaca. Nah, oke. Okay. Lanjut ke kasur. Ini ada pintu berpenghubungnya. Kamarnya cukup luas. Terus ada meja setrika dan setrikaannya. Brankas. Kemudian tempat penyimpanan sandal hotel. Ini kita menempati twin bed. Lantainya full karpet. Oke. Okay. Ada telepon, jam dan remote. Ini dekorasinya. Ada sofa. Televisi. Terus tisu basah. Ini Eko. Ini beraneka ragam gelas. Teh. Dan perangkatnya gula, kopi. Lampu. Terus ini oh, korden. Kita lihat kita buka korden yang ini biar bisa lihat.
di lantai 4. Depan itu ada loxton. Oke. Tutup lagi karena sudah malam. Oke. Terima kasih. Bye bye. Ini adalah pemandangan swimming pool dari ruang makan Hotel Courtyard. Nah, itu guys, untuk swimming poolnya cukup luas dan recommended untuk anak-anak juga. Oke guys, cukup sekian review dari Hotel Courtyard Bandung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Vlog Mommy and Family. Bye-bye.